Terkait statementnya dinas PU nih bang, yang mengatakan bahwa mereka tidak ikut serta dalam pengerjaan ini bang, itu gimana tanggapannya bang? Oke, okay. Ya kita memang sudah mencoba menelusurin, benar memang berdasarkan berita-berita yang kita lihat di media online, kepala dinas PU Kota Medan menyatakan kalau pengerjaan proyek-proyek drainase yang ada sekarang itu tidak seluruhnya merupakan proyek dari dinas PU Kota Medan. Namun persoalannya, dari beberapa titik yang kita lihat itu terpampang plang yang terpajang fotonya Wali Kota Medan dan Wakil Wali Kota Medan. Nah, ini kan menandakan kalau sebenarnya secara langsung ini merupakan mengklaim ini kerjaannya Pemko Medan. Nah kan? Nah, kalaulah bila memang benar sebagian pekerjaan ini tidaklah gawiannya dari Pemko Medan, ya merupakan tuh pekerjaannya Kementerian PUPR yang ada di pusat. Nah, LB Medan sudah menyampaikan permintaan informasi dan data publik sekitar tanggal 14 Desember, sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, namun sampai sekarang itu belum ada tanggapan, belum ada balasan dari Dinas PU Kota Medan, walaupun dari Wali Kota. Nah, artinya kalau memang itu benar, bukan semua, ya kita berikan dong penjelasan bagi masyarakat sesungguhnya ini kerjaan siapa, publikasi, klarifikasi ke depan publik secara resmi agar supaya apabila terjadi sesuatu hal yang tak diinginkan, masyarakat tahu mau mengadu kemana, masyarakat tahu minta pertanggungjawaban kemana. Jadi jangan hanya sebatas menyatakan masanggah ini bukan pekerjaan mereka, tapi tidak memberikan kejelasan ini dokumen, berdasarkan dokumen mana, regulasi apa, ini menjadi tanggung jawab siapa. Minimalnya menjawab suratnya dari LBH Medan. Kira-kira seperti itu. Apakah ada langkah-langkah selanjutnya apabila tidak dijawab juga bang surat dari LBH bang? Ya kalau seumpama proyek ini tidak dikerjakan, tidak cepat selesainya, ya bisa saja nanti ke depan LBH Medan akan mencoba membuka posko pengaduan siapapun masyarakat yang keberatan, yang dirugikan dari proyek pekerjaan Pemko Medan ini, ya kita akan melakukan upaya-upaya hukum. Kita akan membuka posko pengaduan, kita akan menghimpun sebanyak-banyaknya masyarakat yang mengeluh, yang keberatan, yang ingin menggugat. Ya kita akan melakukan upaya-upaya hukum, baik itu non litigasi maupun litigasi. Oke, terima kasih bang. Oke. Nah, memang tanpa diduga, ternyata beberapa lubang bekas galian tepat di depan kantor LBH Medan itu dilakukan pengerjaan pembetonan ya di jalan, khususnya di depan sini ya. Nah, dalam satu malam itu sudah langsung dilakukan pembetonan, padahal sebagaimana yang kita lihat sehari-hari sesungguhnya di lokasi ini masih ada yudiks atau apa istilahnya tempat parit itu yang belum terpasang. Nah, artinya sesungguhnya kalau emang ada keseriusan dari Pemko Medan, pengerjaan proyek ini bisa selesai dengan cepat. Contoh yang sudah terbukti adalah yang berada di lokasinya di depan kantor LBH Medan. Nah, persoalannya adalah lakukannya pembetonan, selesainya pengerjaan di depan kantor LBH Medan ini karena viral, menjadi perhatian publik. Nah, artinya masih diragukan adanya keseriusan Wali Kota Medan untuk mempercepat penyelesaian proyek ini. Dan nah makanya dengan ini merupakan bukti konkret bahwasanya ini merupakan
ketidakseriusan wali kota sebenarnya untuk percepat. Begitu ada viral, jadi perhatian publik, ada keluhan masyarakat yang begitu resah, baru dikerjakan. Nah, ini sebenarnya harapan kita meminta wali kota Medan agar supaya segera mempercepat penyelesaian pengerjaan proyek drainase ini. Agar supaya masyarakat tidak lagi menjadi korban, tidak lagi rugi secara ekonomi, tidak lagi dirugikan karena kesehatan, abu beterbangan, dan segala macam, menghindari, meminimalisir angka kecelakaan, potensi angka kecelakaan akibat proyek ini. Kira-kira seperti itu. Thank you.